adanya bencana semburan lumpur ini seperti sesuatu yang menyentakkan semua orang itu. Bahwa ternyata Jawa Timur itu titik sentralnya di Porong. Ini sesuatu yang sangat, yang selama ini barangkali tidak kita sadari. Bahwa yang namanya bumi ini kan pasti punya sebuah apa ya, sesuatu yang pasti akan bisa memunculkan dua hal. Yang pertama manfaat, yang kedua mudorot. Mudorot itu ya, itu pasti wajar itu loh. Muncul air itu juga bisa jadi apa namanya manfaat, tapi bisa jadi mudorot itu. Menurut saya mereka harus kompak, bersatu, dan mencoba menghadapi ini sebagai sebuah kenyataan, sebagai sebuah realita, terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang berbuat ini. Nah, dalam rasa kebersatuan ini seharusnya ini bisa menjadi sebuah momen untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Misalnya bagaimana? Ayo bentuk usaha bersama, bikin koperasi. Ayo bikin apa namanya usaha baru. Misal, nah, dengan adanya bencana ini, mereka bisa dipastikan lebih guyup dibanding dulu. Apa sih sebenarnya yang rusak yang dimiliki tulisannya? Yang rusak itu tidak hanya sekedar rumah, tidak hanya sekedar tahun, tapi banyak nilai-nilai budaya. Mereka juga bisa merasakan kok perjuangan dia itu masih sendiri-sendiri. Ini harus ada dorongan secara menyeluruh dari masyarakat korban selain masyarakat yang ada di luar. Makanya harus ada dorongan politik yang lebih besar dari masyarakat, dan ini cara satu-satunya adalah dengan masyarakat yang bersatu. Masyarakat di sini bukan pengemis, bukan orang yang minta-minta, tapi mereka memperjuangkan haknya. Harusnya dilibatkan dong mereka yang korban gitu kan. Maunya masyarakat apa? Maunya korban apa? Ini sebagai musibah, iya, tapi faktanya memang seperti itu. Artinya bahwa lumpur menggenangi rumah kita, menggenangi rumah-rumah para korban dan macam-macam, iya, gitu. Tapi kan tidak bisa berhenti, yang namanya kehidupan itu berhenti pada musibah. Gitu. Artinya justru dari musibah ini diambil aja poin yang terpenting, bahwa sebenarnya masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik dibangun di Porong atau di Sidoarjo ini bisa diwujudkan. Itu tetap tidak bisa memang mereka sendiri gitu, tapi tetap harus berhubungan dengan pihak-pihak lain. Apakah yang akan memberi ganti rugi, apa yang akan memberi apa ya, memfasilitasi mereka istilahnya itu. Jadi ya kita harus kompak, kita harus selalu berinteraksi secara rendah hati dan macam-macam. Justru dari musibah ini apa yang bisa secara maksimal bisa dapat diraih oleh masyarakat atau korban.